Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to channel YouTube Destinasi Kayu. Kali ini kita akan menelusuri perjalanan dari Takengon menuju Simpang 3 Redelon Kabupaten Bener. Untuk itu ikuti terus perjalanan kami sampai ke tujuan, yaitu Simpang 3 Redelon Kabupaten Bener Meriah, Provinsi Aceh. Mari kita telusuri perjalanan ini. Check it out. Oke, saat ini kita sudah masuk. Sampai ke Simpang 3. Jadi alhamdulillah pada siang yang berbahagia ini cuaca di Takengon panas. Kita bisa perjalanan ini akan menempuh waktu kurang lebih sekitaran 20 menit sampai ke termasuk kabupaten dari Aceh Tengah. Jadi karena luas daerah Aceh Tengah pada saat itu sangat luas, sehingga dimekarkanlah menjadi Kabupaten Bener Meriah. Jadi sering orang-orang mengatakan bahwasanya Bener Meriah itu merupakan adik dari Kabupaten Aceh Tengah. Jadi masyarakat di sana juga mayoritasnya masyarakat ataupun suku lain, itu suku yang mendiami Kabupaten Aceh Tengah dan Bener. Nah, di sana bisa teman-teman lihat bagaimana gunung masih menunjukkan tinggi, masih hitam dan masih dalam. Jadi, Takengon ini memiliki udara yang sangat sejuk dan sangat tinggi. Jadi, maka dari itu, Takengon dijuluki sebagai negeri di atas awan. Karena biasanya kalau pagi hari daerah ini sangat dingin dan kabut masih ada di sekitaran. Kita akan memasuki desa Mayar Jumpi, yaitu batas kota, kota Takengon, dan batas kota. Setelah itu kita akan memasuki jalan yang berliku-liku sampai ke tempat tujuan kita, yaitu Kabupaten Bener. Thank you.
mobil-mobil yang ada di Kota Kemang ini, di mayoritas oleh pelat luar dari Kota Indonesia. Sehingga mungkin saja pengunjung di minggu tanggal lebaran ini akan menunjukkan ke Kota Tasikmalaya. Karena Kota Tasikmalaya juga identik dengan banyaknya wisata yang bisa kita kunjungi di daerah. Saat ini kita sudah memasuki Payadumpi atas. Jadi ini anginnya sangat kencang ya. Ini admin merasakan bagaimana dinginnya Kota Takengon. Ini sepertinya hujan gerimis sudah mulai membasahi Kota Takengon. Diharapkan untuk teman-teman yang ingin ke Kota Takengon menyediakan mantel dan peralatan hujan, karena di daerah ini sangat dingin, apalagi dengan udara yang sangat sejuk. Kebun kopi masih berdiri di sebelah kanan dan kiri kita. Jadi itulah indahnya alam Takengon. Teman-teman sendiri bagaimana kebun-kebun masih banyak di Takengon ini. Jadi udaranya sangat sejuk dan wisata kulinernya juga masih banyak di Kota Takengon. Nah, kita telah sampai di Singamata, yaitu di Kabupaten Aceh Tengah. Jadi dari atas ini kita bisa memandang Kota Takengon yang luas dan memiliki identitas Danau Tawar. Jadi di atas ini kita bisa melihat bagaimana indahnya pesona Danau Tawar Kabupaten Aceh Tengah. Nah, di sebelah kiri kita itu merupakan salah satu pusat kuliner yang ada di Kabupaten Aceh Tengah. Dan kopi khas daerah Gayo. Jangan sampai kena tikus, karena itu sangat berbahaya bagi hati. Nah, kita telah sampai di bukit. Bukit Sama, itu masih di daerah Kabupaten Aceh Tengah.
banyak sekali wisatawan yang hadir ke Takengon ya. Ini menunjukkan bahwa Takengon bisa dijadikan destinasi untuk menghabiskan akhir liburan Anda. Baik itu akhir liburan Lebaran ataupun hari weekend kerja Anda. Jadi mari berkunjung ke kota Takengon yang penuh dengan pesona alam. Untuk itu teman-teman, jangan lupa subscribe, like, dan share channel YouTube Destinasi Gandrung agar kami semakin semangat dalam membuat konten-konten tentang wisata Gandrung. Bisa kita lihat di ujung sana atau di bukit sana telah hujan. Sepertinya tempat tujuan kita itu sudah diguyur oleh hujan. Sana itulah simpang tiga redro kabupaten. Daerah ini baru saja diguyur hujan. Bisa teman-teman lihat sendiri bagaimana aspalnya ini masih basah. Jadi sepertinya daerah ini tadi sedang diguyur hujan. Alhamdulillah kita di sini udaranya tidak hujan, masih dingin. Ini merupakan perbatasan antara Kabupaten Aceh Tengah dan Kabupaten Benar Meriah. Jadi tubuh ini merupakan simbol perbatasan dari kedua kabupaten ini. Jadi kita saat ini sudah memasuki daerah Benar Meriah, yang dimana ibu kotanya adalah Simpang Tiga Redo. Kita sudah memasuki Kampung Meria 1, tempatnya di Kabupaten Benar Meriah. Bagaimana kabut yang ada di Kabupaten Benar Meriah ini. Kita sudah memasuki daerah Tritin, salah satu pusat perbelanjaan di Kabupaten Benar Meriah. Di daerah ini juga banyak sekali masyarakat yang hadir di daerah ini, salah satu pemuda
kanan kita inilah pusat orang menjual mie Aceh. Karena semua ini sangat enak. Jadi untuk teman-teman yang hadir ke daerah ini, jangan lupa mencicipi mie Aceh yang ada di Kabupaten Benar. Nah, untuk ke Simpal Tiga Redlong kita ambil arah kanan ketika kita sudah sampai di kampung. Jadi kita ambil arah kanan, jangan lurus. Kalau lurus itu kita bisa saja ke Biren, ke Medan dan lain sebagainya. Jadi kita ambil ke arah kanan karena tujuan kita ada di daerah. Wow, di sini sepertinya baru saja terjadi hujan lebat. Karena kita bisa melihat bagaimana aspal di daerah ini sangat basah. Masya Allah, indah sekali pemandangannya. Masih kering, jadi sepertinya hujannya ini hujan lokal, artinya bahwa hujannya itu lari dari satu daerah ke daerah yang lain. Nah, sesampainya di Blampanas, untuk jalan pintas kita sampai ke Simpang Redlong, kita ambil ke arah kiri, yaitu jalan ke ini merupakan jalur alternatif agar kita bisa sampai. Nah, daerah ini banyak sekali pohon kopi yang ada di daerah kebun-kebun kopi di sini masih sangat alami sekali. Wow. Sahabat destinasi Gayo, mohon maaf kita tidak bisa memvideokan dari awal sampai akhir perjalanan kita sampai di kota Redlong. Jadi karena cuaca yang cukup lebat hujannya, jadi kita tidak bisa memvideokan. Jadi saat ini kami sudah berada di Simpang Tiga Redlong, yaitu Kabupaten Benerima. Jadi bisa teman-teman lihat, ini merupakan ibu kota dari Kabupaten Benerima. Oke, sampai di sini dulu video kita kali ini, yaitu perjalanan dari Tagengon menuju Simpang Tiga Redlong, Kabupaten Benar Meriah. Sampai ketemu di video kami selanjutnya. Jangan lupa subscribe, like, dan share video kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.